Hai semuanya, welcome to my YouTube video. Kenalin, nama aku Iren. Jadi hari ini aku mau nge-review satu buah masker. Ini tuh klaimnya itu dalam 1 jam dia bisa meniruskan pipi kita. Buat yang penasaran, just keep watching. Nah, jadi hari ini aku pengen nge-review masker dari Jute Bear & Co. Ini dia masker ini, kalau kalian mau lihat. Nah, dia tuh maskernya itu bukan masker satu muka, tapi dia cuma masker di bawah sini doang, di dagu sini doang. Terus dia tuh disantolin di kuping sini, dan dia tuh dipakainya 1 jam gitu loh masker ini. Dan klaimnya dia itu tuh bisa langsung tirusin pipi dalam waktu 1 jam. Tapi mungkin tirusnya nggak tirus banget langsung kayak Song Hye Kyo kali ya, enggak ya. Mungkin kayak tirusan sedikit, kayak ketarik gitu. Nah, dari penasaran, mending kita langsung coba aja. Oh ya, anyway, tadi ini aku baru baca di belakangnya. Dia tuh bisa digunakan 1-3 jam atau pas kita tidur gitu loh, pas dibawa tidur. Jadi sampai pagi pun dia juga boleh dipakai gitu loh. Jadi aku mau cobain ini, kita tungguin berapa jam ya enaknya? 3 jam aja kali ya, kita coba tungguin ya guys. Nah jadi ini aku udah gunting, terus aku udah buka nih. Jadi ini tuh dia maskernya nih. Nah dia tuh kayak ada lemnya gitu, dan kalau dipegang gini tuh dia kayak ada gelnya gitu loh guys. Jadi dia tuh bukan kayak kain tipis gitu doang yang langsung tempel di sini, tapi tuh dia berasa kayak gel gitu. Jadi kayak pas aku pencet-pencet ini kayak kenyal-kenyal gitu loh guys, kayak enak gitu. Ya persis lah kayak gel gitu guys. Jadi kayak gel jelly-jelly gitu. Enak banget dipegangnya. Ini aku mau langsung coba pakai aja. Oh ya, sebelum pakai maskernya ini aku mau foto dulu buat nanti aku kasih lihat kalian before afternya setelah penggunaan masker ini kayak gimana. Nah ini aku udah pakai maskernya, ini tuh rasanya kayak kenceng banget. Dan ini aja aku sampai susah gitu ngomongnya. Yaudah, jadi ini aku mau tungguin 2 atau 3 jam. Nanti kita lihat aja aku tungguinnya sanggupnya berapa lama. Oke. Okay. Ya guys, jadi ini tuh udah sekitar 1,5 jam. Dan kayaknya aku udah mau buka ya, soalnya udah gak betah gitu. Soalnya kayak ngomongnya susah, terus kayak gak bisa makan gitu. Kamu tuh cuma bisa sedikit-sedikitnya doang. Nah ini aku udah buka, sekarang ini aku tempelin lagi ke plastik, ke kertasnya ini. Soalnya katanya tuh ini bisa dipakai kayak 2-3 kali gitu. Jadi ini aku mau simpan dan aku mau masukin lagi ke sininya, biar nanti aku bisa pakai lagi gitu loh. Kan sayang kan, kalau sekali langsung buang. Nah tadi aku udah foto afternya sama beforenya. Terus tadi aku udah compare juga, aku udah lihat. Aku kalau aku perhatiin sendiri sih emang kelihatan tirusan gitu, tapi kayak cuman ya sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Semoga aja kalian bisa ngelihat perbedaannya. Jujur aku sih aku ngerasa itu ada perbedaannya. Dan kalau aku ngeliat tuh kayak apa ya, kayak tulang-tulang aku tuh langsung kayak sini tuh kayak kelihatan gitu, kayak langsung kecilan gitu loh guys. Terus aku juga ngerasa emang kayak apa ya, kayak ini tuh lebih V gitu loh guys jadinya setelah pakai masker ini gitu loh. Nah tadi aku juga udah coba cari harga masker ini tuh, satunya 70 ribuan, 75 ribuan gitu. Aku cari-cari di Shopee, tapi ada yang jual 55 ribu, tapi I'm not sure gitu loh, karena kayak gak ada reviewnya gitu, kosong gitu loh. Dan menurut aku ini kalian boleh banget cobain ini, apalagi kalau misalkan nih kalian pengen kondangan atau kayak ada hari-hari penting gitu, besoknya kalian, besoknya atau hari ininya juga gitu, 1 jam atau 2 jam sebelumnya kalian pakai ini dulu. Karena memang berasa banget sih lebih tirus gitu, kayak ketarik gitu kencang. Karena kan tadi pas kita pakai maskernya itu kan maskernya kayak neken terus narik ke atas gini juga. Jadi tuh
ya ketarik gitu loh, berasa kenceng gitu. Aku juga gak ngerti sih apa di dalamnya ini ada kandungan-kandungan khususnya yang bikin bisa narik muka gitu, kenceng gitu berasanya. Nah jadi segitu dulu aja video aku hari ini. Buat kalian yang suka boleh kasih aku like, dan kalian boleh komen apa aja, kalian boleh request apapun itu, kalian ingin di review apa atau bikin tutorial apa, kalian bebas boleh komen. Terus boleh kasih aku subscribe juga. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye.